Kebakaran hebat, sebuah pabrik plastik Langgeng Jaya Plastindo di Jalan Raya Kedamaian, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kebakaran terjadi saat sejumlah pekerja sedang beraktivitas di dalam pabrik. Awalnya, salah satu gudang penyimpanan bahan baku plastik terbakar. Api dengan cepat meluas dan menghanguskan material yang mudah terbakar di dalam gudang. 3 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan titik api kebakaran agar tidak terus membesar dan merambat ke bangunan lain. Bahwa awal mulanya dari ilalang yang ada di sebelah perusahaan terbakar. Jadi kami masih melakukan penyelidikan terkait dengan siapa yang mungkin melakukan kebakaran tersebut, mungkin dari alam atau dari ilalang. Jadi itu aja sementara yang bisa kita sampaikan untuk perkembangan lebih lanjut nanti kita menyusul. Petugas kepolisian membantu petugas damkar untuk mengatur lalu lintas yang macet. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto melaporkan.